lagi sama Marisha dan Intia. Hari ini guys, kita mau unboxing paket. Coba ini paket apa? Ayo coba. Apa? Salah, ini tuh paket photocard. Ayo, siapa di sini yang punya photocard? Itu tangan. Amin. Nah guys, jadi hari ini Risha pesan photocard buat Risha jualin di sekolah nanti. Jadi guys, Risha tuh di sekolah jualin photocard. Nah deh, coba ini photocardnya ada apa aja, ayo. Ada Blackpink. Iya betul, ada lagi. Risha belinya 3 kotak guys, yang 100 pieces. Karena sama Risha tuh banyak yang beli, jadi Risha belinya langsung 300 pieces. Masing-masing ya, ada 100 gambar pieces. Yang ada gambar jajan itu yang kayak itu. Iya. Kalau dong udah habis nih, jadi makanya Risha beli lagi. Yang kedua guys, sekarang kita buka dulu. Nah guys, Risha tuh udah nungguin paketnya lama banget karena terus kayak teman Risha juga udah nunggu lama banget nih sebelum di Indonesia kapan sampai potokannya. Kami udah gak sabar nih. Jadi kita buka lagi ya. Iya. Ini dia guys, dilapisin kardus. Dia dilapisin sama kotak. BTW packagingnya rapi banget. Ini guys, ada lagi nih dilapisin sama salah si ban. Wow. Sini ada free inner sleeve. Oh my. Sabar, jangan dulu Pia. Nah, ini dia. Ini ada BTS, Blackpink, sama Jungkook. New jeans. Kita letak depan sini. Ya, teman-teman. Dikasih free inner sleeve sama free wish. Yuk kita buka. Nih kita dapat stiker sama photocard. Ini tuh bagus banget. Terus ini juga inner sleeve nya banyak banget tuh. Ini juga ada hiung, sini yang suka hiung angkat tangan. Oh my god. Sini. Oh my god. Dia juga punya. Iya. Nih, setebel ini. Ya, ada 100 pieces deh, guys. Nih. Kembar. Ini ada yang kembar. Wow, kembar. Wah, ini guys banyak banget. Ada potongan banyak nih, ada 100 pieces. Kita buka lagi. Ada Mbak Rose. Mbak Rose harus ngapain, Mbak? Jauh banget. Kalau di Blackpink suka Rose. Iya, Jenny. Ini ada Jisoo ya. Ini ada Jisoo. Ini Jisoo. Ini ada yang dari kalian suka Newjeans atau suka Blackpink guys? Ada banyak. Ini satu lagi. Nah, yang ini BTS. Ini ada BTS, Blackpink, dan ada Jisoo. Ya, pelan. Guys, banyak ini guys, kalian banyak. Mbak Rosi. Ada banyak, kita ambil dulu ya guys tempatnya. Oke, mau kita coba packing dulu enggak satu. Emang ada yang beli? Jangan diapain, Pia. Dulu ya sleeve-nya. Sleeve-nya BTW banyak banget deh, sampai mungkin ini gak muat. Astagfirullah. Ampun. Terus segitu aja guys, nah selebihnya nasibnya kita letak sini ya. Banyak banget guys sellernya kasih. Aduh. Kita tinggal nunggu apa lagi kak? Nah, nunggu tempat packingannya lagi sama roll sticker. Baik, kalau udah datang dia langsung mau packing karena dia kebanjiran orderan ya kak. Iya nih, udah ditagih. Kita buka guys, yang ini dia yang Blackpink, ini yang Rose,
Dia suka yang gini. Yang gini. Jadi kita cari yang gini. Yang gini dia ada di bawah. Iya. Krisya yang baking udah bisa letak di kolbu Krisya. Kolbu Krisya ada dua. Kira-kira nah, kalian itu suka member apa aja guys? Ini? Nah guys, ini yang baking nggak cukup, jadi Krisya simpen di storage nanti. Iya dong, storage-nya. Di atasnya ini apa nih? Stiker. Ada stiker guys. Jadi ini jualan Kak Karisa ya guys. Mami tuh juga enggak nyangka loh guys, ternyata Kak Karisa jualan photocard di sekolah itu laku banget. Iya udah sampai dari punya Risa 55 photocard itu habis. Wow. Jadi dia tuh ada photocard apa, tapi kemarin tuh Kak ada NCT ya? NCT? Enggak. Bukan ya? New Jeans doang. New Jeans doang. Yang hologram 55 pieces habis guys, dibolong. Sekarang ini yang baru datang kita pesan nih, ada Blackpink, terus ada BTS terus sama NewJeans guys. Karena guys yang BTS itu ada yang request teman Rusia, jadi dia tuh minta yang BTS, jadi kita beli aja ya yang BTS. Kalau kalian disuruh milih guys, kalian milih beli photocard apa guys? Karisa tuh suka banget sama Rose guys. Berapa kak di sekolah kakak jual kak? 1-2 ribu. Satu kayak satu apa gitu guys? Satu piece gitu ya? Satu piece ini. Itu 2 ribu. Dia tuh ada macam-macam ya kan kak? Satu ini 2 ribu. Dimasukin kayak ke dalam plastiknya, terus nanti dikasih stiker lagi guys. Jadi bukan satu freebies doang kayak gini ya guys. Dapat freebiesnya kayak gitu harganya 2 ribu guys. Masukin ke stik dulu ya guys. Nih, biar aman dan tidak kotor. Kayak gini. Dan ini disunya. Kita masukin dulu ya. Setelahnya buat gini ya guys, ini BTW udah siap potong. Nah jadi siap-siap packing, pasti saya ngambil ini dan dirobek ini. Susah. Nah guys, jadi dia an, seperti an pesen, ini guys. Ada pesan apa di? Jatuh belum ya, ada bacaan thank you. Itu harganya berapa kak? 4 ribu. Nah kalau yang an banyak kayak gini 4 itu ada 4 ribu guys tuh. Oh 2 ribu ya sedikit ya. Nah kira-kira kalian mau nggak nih beli photocardnya punya Kak Arisha? Guys, orang jauh banyak kok banget kan tuh. Tapi Kak Arisha jualannya khusus untuk di sekolah guys. Oke okay. Kalau yang jauh-jauh kayak gini belum bisa. Iya guys, tapi makasih ya buat teman-teman di rumah yang udah nonton video Kak Arisha. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalian ayo guys, bantu channel Risha biar 1 juta. Iya guys, kita dapat golden play button. Amin. Iya guys, doain ya. Kalau gitu kita pamit dulu guys. Bye-bye.